Ini kita nggak nyampe terminal ya. Bentar guys, bentar guys, aja. Bentar guys. Ya udahlah, nggak bayar tahu. Apanya? Kalau lewat trotoar. Emang iya, nggak didenda? Enggak. Pemberhentian selanjutnya ada yang mau masuk ke tempatnya Tompel guys. Wih, ada yang kesini guys. Mega Gaming, main yuk. Mega Gaming main Roblox. Benar banget. Nah, Roblox kali ini kita sedang main jadi supir bis nih, guys. Eka, let's go. Kamu rem dulu. Udah. Ini terus pencet yang hijau-hijau ini loh. Ya, let's go, kita berangkat, Eka. Aduh, kamu ke sana. Beda jalur sama Tompel. Aku 407. Berapa ya tadi? Coba lihat sini-sini di sini. 472 sama 400. Sama dong. Let's go. Lampu-lampunya dinyalain deh, Kak. Iya, nilai udah dinyalain. Nice. Ya, kita saatnya mencari penumpang. Belok kanan deh, Kak, ikutin jalur. Oke. Jangan lupa lampu sen dinyalain kalau belok. Tanggal depannya. Ngalirnya dari sebelah situ, guys. Sennya mana? Yang di sebelah segitiga. Mana? Nah, itu tuh pemberhentian pertama. Karena kamu duluan maju. Jangan sampai tabrakan kita ya. Oke. Harus di tempat. Mereka kebelabasan. Apa lo? Orang aku bukan di situ. Huh? Ini di sini semua. Enggak. Nih lihat ya. Ini aku bukain. Tuh, lagi pada masuk. Oke. Udah kamu ambil di depan. Nah, oke. Okay. Siapa nih yang suka naik bis guys? Nih, mereka sama Tompel lagi bekerja mencari uang dengan menjadi supir bis. Mantap. Itu mereka itu ya? Mereka bukan. Oh, enggak mau masuk. Jangan sampai kebelabasan mereka. Kamu harus berhenti tepat di apa namanya? Di kotak warna hijau. Hop hop hop. Nah, itu sampai ada tulisan kayak gitu. Baru dibuka parkir, terus pintunya dibuka. Oke, apakah di terminal sini pemberhentian selanjutnya ada yang mau masuk ke tempatnya Tompel, guys? Wih, ada yang kesini, guys. Oke, di tempatnya Tompel ada yang mau masuk nggak? Kok nggak ada yang mau masuk ya? Kan nggak ada yang mau masuk di bisnya Tompel. Mana? Malah pada diam. Berarti itu bukan jodohmu, Pel. Cuma tadi di satu terminal doang. Sampai lagi ada di tol, Leka. Aku juga nih, tapi udah keluar dari tol. Okay. Aduh, nggak nyampe ini di sini. Ah, lurus aja deh. Tompel masih belum keluar tol nih. Oke. Okay. Ada lampu merah nggak di sini? Ah, Tompel kena denda lagi. Oke, okay, di mana lagi nih pemberhentian bisnya, guys? Tadi Tompel kena denda lampu merah terus. Ini Leka ya? Apa? Ini Leka. Kamu lagi di pemberhentian sini. Oh iya, ini Leka, guys. Mantap. Silakan masuk. Silakan keluar. Silakan masuk. Ya ada yang keluar, ada yang masuk, guys. Right. Oke, okay, nice. Mantap. Enggak usah ah. Eka, duit kamu udah nambah berapa? Duitku sekarang ada 999.000. Jangan sampai kena denda ini, Leka. Lampu merah itu mahal dendanya ternyata. Right. Berapa? Dendanya $500 guys sekali. Wow. Pel jangan ambil penumpang, ge. Ya nanti di apa penumpangnya tuh ada jatah bisnya masing-masing. Alright. Enggak ada yang rebutan. Oke. Okay. Ini masih ini ternyata keliling Singapura luas banget, guys. Wow. Padahal kalau di peta ya kecil banget. Alright. Ada yang keluar, ada yang masuk. Oke, ini dia Tompel sudah datang nih, Kak. Guys, coba kalian tebak. Singapura sama Yogyakarta gedean mana? Ya Jogja lah. Emang iya guys, gedean Jogja guys daripada Singapura. Coba kalian komplain. Huh? Kalian komen. Ini kita nggak nyampe terminal ya. Bentar guys. Ya udahlah. Oh, hati-hati di depan ada lampu merah, Leka kena denda. Tompel harus berhati-hati guys biar tidak kena denda. Oke. Okay. Tompel harus berhenti. Oke, pas banget. Udah berhenti, tetap kena denda, guys. Kamu melewati garis, Pel. Kamu melewati batas. Ternyata jalan di Singapura tuh kebanyakan tuh
apa satu arah? Alright. Kebanyakan satu arah, terus tuh banyak gedung-gedung tinggi tuh guys tuh sebelah kanan tuh. Punya tombol bisnya ini kenceng banget ya kak. Bis oleng. Mana tempat-tempat pemberhentian bis? Itu dia. Rem dari sekarang. Ah, lampu merah. Oke, Leka. Pipi. Aku udah dapat 100.000 uang. Gak ada yang turun kah? Oke, cuma 2 orang guys yang naik di sebelah sini, guys. Oke, hati-hati ada lampu merah. Leka kenal lampu merah di depan. Topel harus pelan-pelan. Oke, dah, guys. Oke. Oke, lampu merah berhenti. Rem, berhenti. Oke. Mantap. Mereka ada yang keluar dan juga ada yang masuk. Oke. Ini lampu merahnya lama sekali. Waktunya jalan. Tuh orang-orangnya ada yang hadap-hadapan. Lampu merahnya lama banget, Leka. Leka udah jalan sampai mana? Ini tompel lampu merah lama banget, guys. Ya iyalah, lampu merah tuh lama, Pel. Barangkali ada yang mau turun dan juga ada yang mau keluar. Tuh, guys. Oke, ada yang naik, ada yang turun. Tahu gitu, kalian yang baru masuk tadi di sana, jalan kaki aja ke sini. Ngapain harus pakai bus? Astaga. Jaraknya deket banget dah. Oke, untung aja gak kena lampu merah guys nih. Tompel garisnya tipis banget. Okay. Tunggu guys, ini tuh. Mereka udah pagi gak usah pakai lampu. Iya. Ini kita 24 jam jadi supir. Alright. Kita tunggu lampu merah dulu. Tompel tungguin lampu merah. Aku juga. Okay. Karena denda lampu merah itu mehong. Alright. Let's go, kita lanjut lagi. Brum. Pim-pim, brum. Lampu merah lagi di depan. Ah, gak nyampe, udah terabas aja. Gak bayar tau. Apanya? Kalau lewat trotoar. Emang iya, gak didenda? Enggak. Tapi kan berbahaya guys, trotoar kan buat. Tapi kan ini kaki. Gempel. Alright. Tapi kan tetap gak boleh. Tuh guys, tidak denda. Kalau di kota orang tuh ya guys, misalkan nih kita lagi ada di negara apa gitu nih ya. Okay. Kalau di kota orang tuh kita harus tertib loh. Yeah. Gak kayak kalau misalkan nih kan biasanya kalau di Indonesia kita kayak ngehambur-hamburin kursi kan boleh gitu ya. Nah, tapi kalau di sini tuh kita harus beresin lagi kursinya gitu. Karena kita lagi ada di kota orang. Iya, jadi itu langsung kayak kena denda gitu, kayak langsung kena marah gitu gak sih? Takut. Terus nanti kalau kalian udah balik ke kota kalian sendiri, kalian juga harus tertib. Kalian juga boleh kayak gitu juga kalau udah nyampe kota kalian. Okay. Ya harus, kita harus apa namanya, budaya ini. Dan benar, Kak kena denda itu kayaknya itu. Aku sekali lagi nih. Sekali lagi apanya? Ayo bisa nih. Total tinggal berapa lagi? Ini udah nyampe terminal. Aku di belakang kamu, Leka. Kok nggak ada orangnya? Ya berhenti aja. Siapa tahu ada yang turun. Ini bis kita bareng-bareng. Oke, sudah selesai. Tunggu bentar, aku belum. Punya tompel sudah selesai, guys. Mantap. Kita tutup semuanya dan kita parkirkan bis kita. Kita parkirkan bis kita, guys, karena tompel sudah selesai, guys. Ah, aku pengen jadi ini. Ini berapa? Nah, aku pengen jangan kapten bus. Ya, nih. Makanan delivery aja. Di sini nggak cuma jadi apa namanya supir bis aja, guys. Aku mau jadi makanan delivery. Kita bisa jadi warga, terus bis, terus makan delivery, terus ada tentara, ada polisi, ada. Ini apa gimana kalau yang tukang delivery? Paket, ada tukang taksi sama tukang parkiran mobil, guys. Ini gimana kalau yang delivery? Nggak tahu, itu kayak Gojek gitu deh. Buat kalian penasaran, kita bakal cobain semua pekerjaan di sini ya. Tapi kita bakal lanjutin di part Prat selanjutnya. Oke deh, guys. Sudah dulu buat kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.